Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Saya Insinyur Haji Samsir Rahman MS, PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menyambut baik yang dicanangkan oleh Badan Kepegawaian Negara terkait dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pegawai negeri sipil. Tentu dengan kegiatan yang diwacanakan oleh Badan Kepegawaian Negara ini akan kita implementasikan terhadap pegawai-pegawai kita, aparatur sipil negara, terutama di Kalimantan Selatan. Karena dengan acuan seperti ini akan merubah bagaimana perbaikan aparatur sipil negara ke depannya. Kita perlu ada perubahan, karena perubahan itu akan mengarah kepada kebaikan. Dan arah kebaikan akan membuat hasil pekerjaan kita akan lebih baik lagi. Motivasi, kuasa diri, kemudian inovasi, itu harus dimiliki oleh aparatur sipil negara. Terima kasih Badan Kepegawaian Negara, dan kami menyambut baik dengan NSPK ini. Insya Allah, pegawai-pegawai kita, aparatur sipil negara kita ke depan akan mempunyai rasa percaya diri yang lebih baik lagi dan profesional, serta mampu berdikari di atas kaki sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korpri harus mampu mengajak dan mendorong seluruh ASN memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sudah mengimplementasikan norma standar prosedur dan kriteria dalam pelayanan bidang kepegawaian khususnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai indeks NSPK dengan nilai 89 atau kategori A. Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dibuktikan dengan disusunnya dokumen hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang tertuang dalam informasi jabatan di instansi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dokumen peta jabatan dan dokumen struktur organisasi dan tata kerja instansi. Dokumen-dokumen tersebut disampaikan sesuai dengan usulan kebutuhan ASN berdasarkan kebutuhan prioritas pemerintah dan kebutuhan formasi. Pengadaan ASN dilakukan dengan dibentuknya kepanitiaan seleksi ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil formasi ASN dipublikasikan sesuai usulan kebutuhan formasi ke Kementerian Pan-RB. Hal ini didukung dengan dokumen surat keputusan pejabat pembina kepegawaian perihal pembentukan panitia seleksi instansi pengadaan ASN. Dalam pelaksanaan seleksi ASN dilakukan dengan cara yang transparan dan terbuka untuk masyarakat. Kita berharap mereka berusaha maksimal untuk menjawab semua pertanyaan, percaya diri, dan yakinlah dan selalu berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik dan nanti bisa mengabdi untuk pemerintah Provinsi Kalimantan maupun Kalimantan Selatan maupun Indonesia. Kalau teknis, bagaimana teknis tes dan sebagainya bisa dengan Pak Andrek. Sistemnya ya bebas joki lah, sangat canggih. Silakan. Kenaikan pangkat ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah dilakukan dengan sistem paperless, yakni menggunakan aplikasi e-mutasi yang dapat diakses di halaman e-mutasi, yang di dalamnya menghimpun usulan mutasi baik antar daerah maupun dalam daerah. Usulan kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala. Penggunaan aplikasi e-mutasi telah disosialisasikan kepada masyarakat ASN untuk usul keperluan mutasi. 4. Pengembangan karir ASN. Penataan sistem manajemen SDM aparatur menjadi tugas penting dalam Badan Kepegawaian Daerah. Penerapan sistem merit dalam pola karir ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan dalam kategori baik dan mendapat penghargaan pada anugerah meritokrasi oleh KASN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Penghargaan. Pemberian penghargaan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dari kegiatan 1. Bimbingan teknis bagi pegawai yang akan mencapai usia pensiun.
Untuk melaksanakan kegiatan ini, BKD Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI, Karya Sejahtera, UPT Pelatihan Kerja Pertanian dan Pengembangan Tenaga Kerja Luar Negeri di Snaker Transduk Provinsi Jawa Timur. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bahwa pegawai yang bersangkutan nantinya akan lebih siap dalam memasuki masa pensiun dengan cara wirausaha. 2. Bentuk perhatian pemerintah terhadap para pegawai negeri sipil PNS yang memiliki loyalitas, kinerja dan prestasi yang baik diwujudkan dengan pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya, Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya. Bagi para PNSD merupakan kegiatan penganugerahan tanda pengabdian SLKS bagi PNS yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun. Pelayanan Satu Pintu merupakan inovasi pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini bertujuan agar proses pelayanan dilakukan pada satu tempat, agar memudahkan dalam koordinasi dan transparansi dalam pemberian pelayanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan nilai indeks pelayanan kepegawaian sebesar angka 83,64. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan aplikasi e-kinerja yang telah terintegrasi dengan sistem pemberian tunjangan kinerja. Pola penilaian ini berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil. Sosialisasi penggunaan aplikasi e-kinerja telah dilakukan kepada ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan dengan metode penilaian ini menjadikan ASN lebih berkinerja.